Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview produk dari Tiny Winnie Bitty, ya, Wispy. Ya, ini milk coklat, ya. Untuk yang varian milk coklatnya, harganya Rp2.500. Nah, sudah ada halal MUI-nya. Nah, berat besinya 22 gram. Cracker susu dengan krim coklat. Nah, produksi oleh PT Konimek. Nah, di sini informasi nilai gizinya. Terus juga di sini ada komposisinya tepung terigu, gula, lemak nabati, maltodeksi, susu bubuk, coklat bubuk, terus ada pengembang, glukosa, pengusir kedelai, garam pre sintetik, vitamin D, mengandung antioksidan tocopherol, bahan penolong enzim protease dan bacillus subtilis, terus mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Nah, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Seperti itu dari segi tampilan kemasannya dari Tiny Winnie Bitty Wispy Milk Coklat. Nah, lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu isinya, ya. Oke, sudah dibuka dari Tiny Winnie Wispy-nya. Lalu bagaimana dengan isinya? Nah, ini adalah isinya. Ya, ini seperti yang Tiny Winnie biasa, ya. Ini ada gambar gajah dan sebagainya. Maksudnya ini ikan dan sebagainya. Cuma ada tambahan seperti ininya, ya, coklatnya. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya. Biskuitnya renyah, berpadu dengan krim coklatnya yang mantap. Rasanya enak untuk dari snack yang satu ini. Direkomendasikan untuk dicoba dari Tiny Winnie Wispy-nya. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.